Kembali di live event Metro TV, pemirsa, ada sebanyak 24 selebritas masuk dalam daftar anggota DPR-DPD periode 2024-2029. Lantas, seperti apa kiprah para artis yang melenggang ke Senayan sebagai wakil rakyat? Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI terpilih periode 2024 hingga 2029 resmi dilantik. Sejumlah public figure atau artis tanah air melenggang usai keputusan KPU RI pada Agustus 2024 lalu. Jumlah selebritas meningkat jika dibandingkan periode 2019 hingga 2024 yang berjumlah 14 orang, kini menjadi 24 orang yang mengisi kursi di parlemen. 4% dari total 580 anggota yang dilantik merupakan selebritas. Wajah-wajah baru pun terlihat seperti Denny Cagur, Once Mekel, Ahmad Dhani, Verla Bramastha, serta Melly Goeslaw menyusul Rieke Diah Pitaloka, Nafa Urbah, Eko Patrio, dan Desi Ratnasari yang sudah lebih dulu duduk di gedung Parlemen Senayan. Kasih kesempatan dulu buat artis-artis yang terpilih ini untuk menunjukkan kinerjanya. Jangan-jangan artis-artis yang jadi DPR ini justru lebih berdampak dibanding yang bukan artis. Harapannya apa, Mas? Kedepannya untuk harapannya DPR RI bisa benar-benar lebih mewakili masyarakat lagi. Karena dipilih oleh rakyat ya harus mewakili masyarakat. Kami diminta untuk terus bersinergi, membesarkan partai, dan menjadi bagian dalam kesejahteraan masyarakat, dan tentunya kepanjangan tangan dari partai untuk kami dititipkan di komisi masing-masing, yang tentunya komisi tersebut adalah komisi yang memang dibutuhkan oleh dapil kami masing-masing. Selain jabatan anggota DPR RI, ada juga artis yang dilantik sebagai anggota DPD RI periode 2024 hingga 2029. Mereka diantaranya komedian senior Alfiansyah Komeng dan Jihan Fahira. Layak kita nantikan kiprah dan peran dari para selebritas, khususnya yang baru menghuni kursi di DPR. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.